lain lah. Tiba-tiba idea macam nak kenalkan orang kan. Dia pun dilema juga. Adakah dia nak prank kawan-kawan dia? Bang. Assalamualaikum, what up to my teacher ni, I Nazrul pergi kedai MD Kismis. Nazrul yang mana? Nazrul yang manis. So ini Nazrul nak buat apa? Nazrul nak buat prank. Nazrul nak kenalkan siapa yang tidur. Tadi Nazrul dah pergi beli barang. Nazrul dapat ID ni sebabkan mereka tinggal Nazrul seorang-seorang. So macam biasa, bila dah tinggal Nazrul seorang-seorang, Nazrul akan prank lah. Tiba-tiba ID macam nak kenalkan orang kan. So tadi Nazrul dah pergi beli lemon apa semua, and Nazrul dah bagi dia pun tidur. So sekarang ni Mak Khan pun dah tidur. Kita akan masuk pergi ke bilik Mak Khan dan kita akan perah lemon dalam mulut dia. So tak nak makan masa. Jom, let's go. Jadi kita akan dah sampai dekat kedai ni. Quick grab ni. Nak cari lemon. Harap-harap adalah lemon. So dari sini saya dah nampak. Tu kat bawah tu. Tu. Kita akan beli lemon. Ini dia lemon. Saya tak tahu macam mana yang elok ke tak elok. Tapi tak apalah, bukan kita nak buat masak pun. Kita nak kenalkan orang juga. By the way, saya minta maaf lah kalau benda ni macam membazir ke apa. Saya minta maaf sebab saya beli satu je. Dua lah dua. Saya beli dua je. Saya minta maaf lah. Nanti yang produk kata membazir lah apalah. Ini just for fun, saya minta maaf awal-awal. Carilah yang keras-keras sikit. Boleh kan ni? Okay, so Nazrul dah dapat 2 biji lemon. And then kita akan bayar dulu. And then kita akan naik atas. So kita tunggu dia pun tidur, baru kita mulakan prank kita. Okay, so misi mencari lemon dah berjaya. Dia pun beli lemon juga. Adakah dia nak prank kawan-kawan dia? Saya rasa dia prank ni lah. Family dia, abang dia kan, bawa lemon. So guys, so sekarang ni Nazrul dah beli lemon. Jadi Nazrul nak tanya, budak ni dia buat apa dengan lemon tu? Adakah dia nak buat prank macam Nazrul? So kita tanya. Bro, come here. What you doing with lemon? Juice. Oh, ice lemon tea. Oh not? Juice lemon. Wow, dia nak buat juice. Nak kena buat prank. Tapi kalau dia buat prank, macam mana saya nak post? Saya punya YouTube. Okay, so dia nak buat prank, dia nak buat juice. Ingatkan dia nak buat prank juga. Ni dah beli, and kita naik. Kita tunggu depo tu balik. Dan kita akan letak lah apa semua. Potong-potong ke dulu. So let's go ni. So Nazrul akan gunakan Star 60 ni untuk set up dekat dalam. Dan lemon, lemon yang dalam peti ais yang dah potong. So jom kita masuk. Tapi tak lupa juga geng, lupa juga aduh bagi gigi. So jom. Adam dah tidur lagi. So kita kena pakai dengan Adam. Aku nak belakang cari tidur. Bang. Dari hati tidak mati kan? Dari hati tidak mati. One eternity later. So sebelum tu Nazrul akan set up dulu iPhone ni, kamera ni untuk kat sini. So kita buat apa-apa macam tidur, kita buat macam tidur. Seconds later. Kita kena tahu bagi gigi dulu.
Okay. Oi, gila. Aduh. Sama macam ni. Nampak apa tu? Lampu ni tu lampu. Ayolah nak jangan tidur. Nak kau jangan tidur kan? Aduh, siapa buka lampu ni? Siapa tu lampu ni? Siapa tu lampu? Aduh, siapa tu lampu ni? Sekejap lah ini. Tempu, tempu. Apa masalah ni? Okey, okey. Si kanda, si Syami dah bising tu. So, tadi kalau saya buat dekat kanda, dia dah sedap tadi. Sebab kan ikan Syami bising sangat, so kanda dah sedap. Kita pergi dekat bilik pan dulu. So, tak nak kau masuk. Apa masalah ni? Eh, buat apa pergi? Hei! Haa? Bengar lah bulan ni mana. Apa lah abang punya dikupak pan ni? Haa, buat apa pergi? Buat apa tu? Eh, buat apa? Banyak sikit. Okey, okey. So, Nazrul tak nak kacau.
Dah kena harap lagi eh. So sebelum bertumbuk lagi jadi lagi teruk Nazul. Ini just for content Nazul. Nak end dan content Nazul. Harap pun enjoy dengan content ni. Kita jumpa pada next video. Jangan lupa support kami semua. And group to 200k subscriber. Kita jumpa pada next video. Bye bye. Assalamualaikum.